Siastu. Yo teman, kali ini kita kembali kumpulan kokoh dari banyak kepung pergulangan Seke Truno Yowano Sambo Laksana dari tahun 2010, 2015 sampai 2023. Kita mulai saja dari tahun 2010 dengan tema kokoh Rahwarno versus Jatayu teman ya. Dan ini dia teman kokoh di tahun 2010 dari Banjar Kepuh Pegoyangan dan Pasar Utara teman ya. Nah di sini kita lihat teman ada 3 karakter kokoh teman ya. Yang paling bawah adalah Rahwana, di tengah-tengah itu adalah Dewi Sita, dan paling atas Garuda Jatayu teman ya. Benar-benar Arya kokoh yang sangat bagus sekali, benar-benar jos. Oke, lanjut ke tahun 2015 dengan tema wah Dewi Danu Murko temannya. Dan ini dia teman wah, di tahun 2015 dari Banjar Kepuh Peguyangan temannya. Nah di sini kita lihat ada 2 karakter gogo teman, dan kita lihat dulu ya dari gogo Dewi Danunya temannya. Wow, serem sekali temannya, dengan lidah yang sangat panjang sekali ya. Dan sekarang kita akan coba lihat gogo manusia yang ada di bawahnya temannya. Nah ini dia ya, nah ini juga mirip seperti manusia asli pembuatannya namanya, bagus sekali gowanya, benar-benar jos. Oke sekarang kita lanjut ke tahun 2016 dengan tema gowa Bangkal teman ya. Dan ini dia teman gowa di tahun 2016 dari Banjar Kepuh Peguyangan teman ya. Wow, ini gowanya size-nya benar-benar besar sekali teman ya, keren. Dan juga passingnya ini kalau diangkat di malam pengerupukan namanya sudah pasti sangat berat sekali, karena memang gogonya sangat gede sekali, benar-benar jos. Oke lanjut ke tahun 2017 dengan tema kok Sang Parasuramo teman ya. Dan ini dia teman kokoh di tahun 2017 dari Banjar Kepuh Peguyangan teman ya. Nah ini juga size gogonya cukup besar dan tinggi teman ya. Kalau kita perhatikan teman, pembentukan dan pengecatan gogonya sangat bagus sekali teman ya, dengan detail tapel yang sangat keren sekali ya. Luar biasa karyanya ini sudah pasti arsitek dan pemuda dari Banjar Kepuh Peguyangan sangat jago ini gogohnya. Dan ini pada saat gogohnya diarak di malam pengerupukan namanya, terkena pantulan cahaya lampu terlihat semakin bagus dan semakin keren, benar-benar jos. Oke sekarang kita lanjut ke tahun 2018 dengan tema gogoh Sang Dewi Durga teman ya. Dan ini dia teman gogoh di tahun 2018 dari Banjar Kepuh Peguyangan teman ya. Nah ini juga size gogohnya besar dan tinggi juga teman ya, dan pastinya wajah gogohnya sangat ngeri sekali ya, luar biasa sangat bagus gogohnya, benar-benar jos. Oke sekarang kita lanjut ke tahun 2019 dengan tema gogoh Bakasura temannya. Dan ini dia teman gogoh di tahun 2019 dari Banjar Kepuh Peguyangan temannya. Dari bawah ke atas kita lihat ada 2 karakter gogoh teman. Nah kita akan coba lihat lebih dekat tapel gogohnya satu per satu temannya. Nah ini kita mulai dulu dari gogoh yang paling atas temannya. Nah ini keren nih, mirip seperti manusia asli ya, rapi pembuatannya. Dan sekarang kita akan lihat gogoh yang di bawah temannya. Nah ini juga ya, wow, wajahnya juga cukup ngeri teman ya, keren sekali karyanya ini, benar-benar jos. Oke lanjut ke tahun 2022 dengan tema gogoh Gajah Suro teman ya. Dan ini dia teman gogoh di tahun 2022 dari Banjar Kepuh Peguyangan teman ya. Wow, ini gogohnya benar-benar mengagumkan sekali teman ya,
size-nya besar teman-teman ya, menggunakan aksesoris yang banyak sekali. Pengecatan dan pembentukan tubuh bawahnya juga bagus ya, detail tapelnya pun juga sangat keren sekali. Ini benar-benar jago ya arsitek dan pengguna dari Banjar Kepuh Peguyangan teman-teman ya, luar biasa, benar-benar jos. Oke, sekarang kita lanjut ke tahun 2023 dengan tema Kokoh Bataro Kalo temannya. Dan ini dia teman, Kokoh tahun 2023 dari Banjar Kepuh Peguyangan yang terbaru temannya. Nah, di sini kita lihat ada dua karakter Kokoh temannya. Wow, ini juga size-nya cukup besar teman. Kita coba lihat dulu satu persatu ya lebih dekat. Nah, kita mulai dari Kokoh raksasanya dulu temannya. Keren sekali ya. Dan sekarang kita akan lihat Kokoh manusianya yang di bawah temannya. Nah, ini dia ya, dari tahun ke tahun Kokoh dari Banjar Kepuh Peguyangan, semuanya bagus, semuanya keren, semuanya luar biasa, benar-benar jos. Oke teman, terima kasih saya ucapkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih, matur suk semua. Om Santi, 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 Om.